daughters, please address this letter to Tanen Wong Kampung. Sir, with reference to your letter dated the 21st of March 1962, I hereby confirm to purchase that particular piece of land at $1.27 a square foot. Besides, I love you. Oh my darling, can you see the old ones dreaming for the young ones? Doris, please cancel this. Tolong panggilkan Rafi kemari. Very well, sir. Ada apa, Cik? Oh, hamba tak tertahan menanggung asmara. Berikanlah hamba penawar agar hati hamba tenteram dan damai. Cik, pergi sandiwara, Cik. Bila nak main? Aku nak pergi sandiwara lah. Sandiwara aku nak. Bila bayang. Ya, Rafi. Engkau tolong pergi minang anak Pak Ali itu, Rafi. Ini kerja orang tua-tua, Encik. Orang tua-tua dulu. Zaman dulu boleh orang tua-tua masuk minang. Zaman sekarang dah moden, orang muda pun boleh. Engkau pun boleh. Baiklah, saya try, Encik. Tuan Ali. Ya, Pak. Bapak tengok kau dalam 2-3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? Ya, Pak. Ani sakit kepala. Sian. Sakit. Sakit ada makna tu. Hari ini, saya tolong saudari. Besok-besok, saudari pula tolong saya. Tolong apa, Bang Jamil? Tolong senang aja. Bila, Bang? Sekejap lagi boleh tahu. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Macam niaga? Niaga bagus juga. Kedai saya ni nak tutup. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Dipendekkan cerita saja. Saya pun tak pandai nak cerita panjang-panjang. Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Terima sudahlah, Pak Ali. Menyenangkan kerja saya. Dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Perkara ini... Saya nak kena tanya rohani sendiri. Dia tentu mau. Iya ke? Ya, rezeki jangan ditolak, Pak Ali. Baiklah. Rohani. Rohani. Sakit lagi kepala kau nak? Sekejap lagi nanti baik. Cik Jamil dah masuk minang kau. Kau nak? Nah. Kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mahu, Pak Ali. Iya ke? Iya. Cik Abi, yeah. Bulan ini gaji awak naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid, Pak Ali. Terima kasih. Cik Abi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Bujang. Bujang Trona, Pak Ali. Bujang Trona? Yes. Ya, dah tua masih bujang. Bujang alik berta, katakan. Alik berta tu apa?
angkatan bujang tua. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Pagi. Tidurlah, Ani. Mata Ani belum nak tidur lagi lah, Bang. Pukul 3 pagi. Tidurlah, Intan. Besok bangun lagi. Senda gurauan, bangun pagi-pagi, hai renung ke awan. Lepas gosok gigi, minum kopi, satu cawan, kanda pergi kerja jauh di kota. Dinda jaga rumah, jangan main mata, nanti petang kanda pulang, kita sembang panjang-panjang. Dinda jangan bimbang. Kanda tak pernah kahwin. Bujang bukan mata keranjang. Kalau tak tanya-tanya orang itu semua. Sembayang Ani, besok kita akan pindah dari sini. Abang telah pun membeli sebuah rumah dan sebiji kereta sport untuk Ani. Ani suka tak?
Bapak? Oh ya, Bapak juga akan ikut pindah pesan sama kita. Tidurlah, jamkanlah mata. Masuk. Ada apa Jamil dengan ke Bapak? Bapak, semalam saya menikah lagi satu, Pak. Jadi tiga lah istri kau sekarang? Tiga, Pak. Kenapa tak cukup kentang? Lain tahun, Pak. Jamil, ya, Pak. Kau bikin satu hal. Jadi istri kau yang bertiga boleh datang di sini, Bapak bikin undang-undang baru. Bagus tak idea, Bapak? Special, Pak. Apa nama istri kau yang baru itu? Rohani, Pak. Rohani? Amboi, cantik nama Rohani. Pak. Ya? Jadi kalau Bapak nak kawin satu, saya boleh tolong carikan. Okay. Oh, sudah, Nyonya. Duduklah, kau boleh ambil, ya. Cantiknya barang ini, ya. Encik baru beli, kan? Tidak. Saya baru bertanyakan harganya. Oh. Encik ni siapa? Nama saya Rohani, Encik. Nama saya Hasna. Kecil, ya. Kecil. Kecil, ya. Kecil, ya. Kecil, ya. Kecil, ya. Kecil, ya. Kecil, ya. Okey. Kau punya loket sudah siap, okey? Oh, Nyonya. Sudah? Sudah. Ha, mari. Nyonya, ini biar cincin ada sini. Cantiknya. Cuba Cik Rohani tengok. Cantik ya cincin ini? Cantik. Oh, orang yang rampas suami saya ada di sini rupanya. Kenapa awak ini terlalu biadab? Bukan saya merampas suami awak. Awak yang berizin kepada dia. Sebab awak tu mandal. Bila saya bagi izin, itu surat palsu. Kalau awak dah tahu surat tu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh, awak cakap besar, ya? Malam tu awak katakan saya orang gila. Awak tolakkan saya. Sekarang saya nak tolakkan awak. Apa awak nak buat? Nah. Masuklah. Ini aku nak masuk. Masuklah. Ha, cuba masuk. Masuk. Sudahlah, Encik. Jangan gaduh. Masuk. Tak baik. Kalau kita bergaduh macam ini, berarti kita merendahkan martabat kamu wanita. Encik ni siapa nak masuk campur? Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Masih baik dalam ofis. Kalau dekat luar, sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Encik berdua nanti dapat malu, suami Encik tambah malu. Baiklah, Cik Rohani. Nasib baik Cik Rohani ada. Kalau tidak, saya hajar perempuan ini. Sedapnya. Sudahlah, Kak. Sudah. Cik Asna, mari saya hantarkan keluar. Ada Cik Rohani. Sama-sama. Cik Rohani, Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk. Dia tu baru kena cerai. Oh, begitu. Terima kasih, Cik Rohani.